Pak, saya mau coba boleh? Boleh, boleh. Nih, pegangnya gini. Gini. Ini tangan kirinya yang ini tangan kiri. Iya. Ini tangan kanan. Iya. Wow, berat juga ya lumayan. Bapak kemana ini? Gitu ya, Pak? Iya. Benar nggak? Benar. Pak, ini berat loh, Pak. Berat. Bapak kuat, Pak? Kuat. Setiap hari Bapak begini, Pak? Begini, kerjanya. Muat pasir. Selain angkat pasir, kerjanya apa lagi, Pak? Muat batu. Muat batu juga? Dimasukin lagi ke mobil kayak gini? Iya. Dimasukin juga mobil. Wah, Pak, ini seru sih, Pak. Bentar ya, Pak. Saya masih pengen. Itu kalau boleh tahu, Pak, berapa tuh, Pak? Apa penghasilannya ini? Sehari? Penghasilannya 30 ribu. 30 ribu tuh dari pasir aja atau dari semuanya? Semuanya. Oh, semuanya 30 ribu? Semuanya, iya. Cukup, Pak, itu, Pak? Cukup. Buat sehari-hari? Iya. Buat makan? Buat makan. Oh. Sini, Neng. Sama, Pak? Capek. Oh, mau sama Bapak aja? Iya. Boleh? Lama ya, Pak, kalau sama lama. Saya, Pak? Ini nanti kalau udah penuh dikemanain, Pak? Dibawa, diangkut. Diangkut? Iya. Ke? Rumah. Ke rumah yang pesen gitu ya, Pak, ya? Yang pesen pasir. Iya. Sudah rapi nih, Bapak rapiin. Sudah rapi, Pak, ini? Udah. Oh, sudah. Udah siap diangkat? Udah. Pergi, oke. Okay. Pak, saya boleh ikut nggak? Boleh. Naik ya? Bapak punten, sekedap. Ya. Tapi berdua lah. Sendirian apa ada yang bantuin, Pak? Sendirian, nggak ada yang bantuin. Ada yang bantuin, ya Allah. Nggak capek, Pak, Pak. Berat loh ini, Pak. Dari sini? Kebun. Ke kebun? Iya. Jauh nggak, Pak? Jauh. Kemana? Sana apa ke sana? Sana. Ke sana ya? Iya. Yaudah, berangkat sekarang, Pak? Sekarang. Yaudah, yuk. Oh, bisa. Ya Allah, Bapak. Nah, ini kebunnya udah siap panen, Pak? Belum. Belum ya? Terus? Sekarang kita ngapain? Ngebersihin rumput. Bersihin rumputnya ini ya? Iya. Oh, yaudah. Gimana, Pak, caranya? Ajarin saya, Pak. Yang kayak gini-gini apa yang saya cangkulin ya? Iya, cangkulin. Cangkulin. Gini, Pak. Iya. Lah, ini kebunnya siapa, Pak? Punya orang. Punya orang? Iya. Jadi Bapak di sini cuma kerja aja? Kerja. Manenin gitu ya, Pak, ya? Iya. Sama bersih-bersihin ya, Pak? Berapa nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Apanya? Bapak dapat penghasilan dari bersihin kebun? 30 ribu. 30 ribu lagi? Iya, sehari. Sehari? Iya. Oh, berarti Bapak tadi ambil pasir, angkut pasir 30 ribu. 30 ribu. Terus ini 30 ribu lagi, 60 ribu gitu ya, Pak, sehari? Iya, sehari 60 ribu. Biasanya ini kalau misalnya diminta pemiliknya berapa kali? Dalam seminggu apa sebulan gitu, Pak, ada? Sebulan. Sebulan berapa kali tuh, Pak? 4 kali. 4 kali, lumayan ya? Ya lumayan. Kayak seminggu sekali ya, Pak? Seminggu sekali. Kenapa, Pak? Kenapa? Batuk, batuk. Pak? Sakit, Pak? Sakit. Sakit tenggorokan. Oh, sakit tenggorokan. Ya. Udah lama, Pak? Udah lama. Mau diperiksain? Enggak.
Kenapa, Pak? Nggak punya duit. Ya Allah, Pak. Kan itu kesehatan Bapak loh. Nanti kalau Bapak sakit kan nggak bisa kerja lagi gimana, Pak? Di sana. Oh, emang jalan sini Tete biasanya? Iya tuh, di deket gunung situ. Oh, deket gunung situ? Sini-sini, Teh. Iya. Bisa jauh. Lumayan lah tuh, Pak. Oh, Bapak lagi ngapain? Ngeran singkong. Oh, ngeran singkong. Iya. Kata singkongnya belum mateng? Belum, Teh. Belum panen. Belum panen? Iya. Masih banyak, Teh, nasinya, Teh? Ada nih, Neng. Masih ada ya? Masih ada. Hmm. Belum laku. Belum laku ya, Teh? Iya, tapi udah sore, udah bentar lagi maghrib. Bapak dari tadi kan saya ngikutin Bapak nih keseharian. Bapak kan ini belum makan. Belum. Iya. Lapar nggak, Pak? Lapar. Lapar ya? Mau makan. Mau makan, Bapak? Iya. Bapak yang mesti punya makanan, Teh. Banyak masih, Neng. Masih ada, Teh. Ya? Iya, ini mau makan, ya. Pak? Mau, mau. Ya udah boleh. Yaudah. Duduk. Duduk aja, Teh, di sini, Teh. Ayo, ayo. Nggak apa-apa ya, Teh, ya? Nggak apa-apa. Neng mau makan lagi? Nggak usah, Teh. Aku udah kenyang. Oh, ya udah. Atuh, Neng. Iya. Sok Bapak so, makan aja, Pak. Makan, Pak. Makan ya, Pak, ya. Ayam tuh, Pak, enak, Pak. Ya, dimakan ya, Pak, ya. Yang banyak, Pak, makannya. Sok. Sok atuh, Pak, dahar. Kenapa, Pak? Dibungkus lagi, Pak? Ingat tuan rumah. Mau dibawa pulang. Oh, di rumah ada siapa aja? Ada anak, ada keluarga. Ada keluarga, ada istri? Ada istri. Ada cucu, Pak? Ada. Oh. Berapa orang, Pak? Berapa orang? Lima orang. Oh, lima orang. Ya udah, enggak apa-apa, Pak. Saya bungkus yang lima aja. Lima. Udah, Teteh ada, Teh, nasinya lima, Teh. Lima masih ada tuh, Neng. Masih. Oh, ya udah. Ya udah, Pak, saya bawain aja buat keluarga Bapak lima di rumah. Sama yang Bapak juga ya. Ini enggak apa-apa. Ini mau dibungkus boleh. Juga. Boleh. Ya udah, boleh. Juga. Ini juga kayaknya udah mau hujan, mau Pak. Hujan. Teteh rumahnya masih jauh, Teh. Enggak apa-apa tuh, Neng. Biar habis ini mah. Kalau habis kan saya juga bisa buat makan anak-anak besok mah. Ya udah, tapi kan saya nih enggak bawa uang banyak ya, Teh. Teteh, boleh ikut saya aja dulu enggak, Teh, ke rumah boleh. Bapaknya? Rumah Bapak di mana, Pak? Dekat. Dekat ya? Ya udah, Teteh. Ayo, Neng. Yuk, ayo. Kasihan lah istrinya. Ya udah. Nih, Pak, ayo, saya bawain dulu deh, Pak. Boleh. Ibu, lagi apa, Bu? Ini masak air. Masak air ya? Buat mandi? Buat ngopi. Buat ngopi? Bapak ngopi ya? Hmm. Emang selalu gini masak airnya, Ibu ya? Anak-anak pada kemana, Bu? Cucu-cucu Ibu? Pada belajar. Pada belajar? Iya. Di mana? Di kamar. Hah? Kamarnya yang mana, Bu? Yang mana? Oh, situ ya? Boleh saya lihat ke situ? Boleh ya? Iya. Halo. Lagi pada ngapain ini? Belajar. Oh, belajar ya? Iya. Oh, kakak boleh di situ nggak, sayang? Ya. Sini ya. Sini kakak, di sini aja. Sini, Kak. Lagi pada belajar apa ini? Mau gambar. Oh, mau gambar. Najila kelas berapa, Bu? Kelas 2. Najila kelas 2. Iya. Kalau Kak Ihsan? Ihwan itu ya. Oh, ini Kak Ihwan ya? Iya. Kak Ihwan kelas berapa? Kelas 3. Nih, tapi mereka pada sekolah gini biayanya dari mana, Bu? Dari bapaknya. Dari bapaknya tapi? Iya. Bapaknya di? Ikut sama adeknya, Tangerang. Kerja? Iya. Oh, pulangnya kapan, Bu? 2 minggu sekali pulang. Itu kira-kira berapa, Bu, Bapak bawa uang 2 minggu sekali? 600. 600 cukup, Bu, buat
sekolahin. Bisa ini, alhamdulillah. Nah, Ibu kalau misalnya malam kayak gini gimana nih kalau tidur kalau hujan kan suka bocor pasti ya, Bu ya? Iya, kadang-kadang suka nginep di rumah tetangga. Nginep di rumah tetangga, Bu? Iya. Kakak punya sesuatu buat Najila sama buat Ikhdi. Tuh, ada tas baru. Makasih. Tuh, nih. Tas baru buat Najila. Ini buat Najila tasnya. Makasih. Nih, tas lagi buat Kakak Ihwan nih, Kak. Tas barunya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Ibu. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Makasih. Sini Najila. Sini. Ibu, sini, Bu. Sini. Gabung aja, Bu. Semua yang belum laku buat emak dan cucu-cucu emak ya, biar emak bisa makan. Makasih ya. Sama-sama. Emak coba dilihat ada gorengan mana. Gak ada ya emak ya. Coba di mbak aja semuanya. Semuanya di pinggir. Mama bisa baca nggak sih, Mak? Iya. Enggak, saya emang nggak bisa baca. Bapak bisa baca, Pak? Sama nggak bisa. Yang bisa baca siapa, Mak? Neng Mimin bisa baca? Bisa, ketinggalan aja. Kasih ya Mak Neng Mimin kalau gitu. Ada gorengan ya. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Ada rumah? Selamat! Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rumah yang telah kami bedah akhirnya selesai dikerjakan oleh tim kami. Amin. Terima kasih atas doa dan dukungannya dari seluruh warga. Karena kemarin
hujan sempat turun dan tentunya sempat menghambat tim kami. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati ya Bu ya. Saya berharap rumah ini bisa menjadi berkah untuk keluarga Bapak ya Pak. Ibu, Bapak, saya mohon bantuannya sekali lagi, sama-sama kita akan buka tirainya. Ibu, kita berbakti. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, buka tirainya. Sebelum masuk ke dalam, saya ingin menyerahkan kunci rumah kepada Bapak dan Ibu. Silakan, Bu. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Di sebelah sana ada foto tim kami yang sudah membedah rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu akan selalu mengingat kami semua ya Bu. Iya. Karena itu foto-foto itu kami pajang. Iya. Untuk mengingatkan betapa Allah sangat baik kepada Ibu dan keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Saya mengumpulkan ini kepada Ibu dan Bapak. Ada modal usaha sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah, Ibu bilang. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Setiap kita mengawali pekerjaan, jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita. Agar Tuhan selalu memberikan berkahnya dan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah mengeluh, terus berdoa, tetap bekerja keras. Karena yakinlah semuanya akan indah
pada saat Allah memberikan berkahnya kepada kita. Hari ini rumah yang sangat indah telah diberikan kepada Pak Hari dan keluarga. Mudah-mudahan rumah ini bisa menjadikan berkah tentunya untuk keluarga dan dibukakan pintu rezeki sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Ade Herlina mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada Fanny yang sudah menemani saya. Kita pastinya akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Tetap di Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Ibu, saya pamit ya, Bu ya. Sehat-sehat ya. Pak, saya pamit ya, Pak ya.